Ya, perkenalkan, nama saya Yosandi Nombeni, NIM 18-03-03-01-49, kelas C, semester 6, Prodi Sosiologi. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yang berjudul Korupsi Sistematik. Part yang pertama, korupsi sebagai peluruhan politik. Menurut Transparency International, korupsi adalah masalah serius. Pada tahun 2016, hanya dua negara, yaitu Denmark dan Selandia Baru, dari 176 negara bagian yang disurvei mendapat nilai di atas persentil 90 atau setara dengan nilai A dalam kebersihan politik, dan lebih dari 2/3 mendapat skor di bawah 50%, yang menunjukkan bahwa mayoritas perwakilan pemerintah menderita korupsi endemik, semacam sistem korupsi besar-besaran yang melanggar hak asasi manusia, mencegah development, dan bahan bakar pengecilan sosial. Yang berikut adalah korupsi sistematik sebagai kebalikan dari hanya uang tunai untuk suara, quid pro atau quo korupsi. Yang kedua, definisi politik saat ini, korupsi lokal belum memungkinkan pengukuran yang akurat dari strukturnya. Yang ketiga, definisi utama korupsi sebagai tindakan ilegal yang menyangkut lebih sempit dan secara signifikan menyimpang dari artinya, melekat pada korupsi di periode awal pemikiran Barat. Part yang kedua, korupsi politik sistematik dalam pemikiran Kolo. Aristoteles menyebut aliran pemikiran ini berusaha memahami bagaimana pluralitas di alam semesta dapat dihasilkan dari materi sebagai satu sub pendirian. Konsep korupsi memperoleh makna politik sejak pertama kali dilampirkan pada konstitusi negara oleh Plato, kemudian dianalisis lebih lanjut oleh Aristoteles dalam Politiknya, karya yang secara eksplisit didedikasikan untuk analisis korupsi. Part yang ketiga,
korupsi individu dan tantangan Machiavellian. Kebebasan republik adalah hasil dari hukum yang baik, yaitu dari diri sendiri, produk dari konflik kelembagaan antara sedikit dan banyak. Machiavelli mendefinisikan negara korup sebagai negara di mana hukum dan peraturan, perdamaian perang, dan perjanjian diadopsi dan dikejar bukan untuk kepentingan umum, tidak untuk kemuliaan umum negara, tetapi untuk kenyamanan atau keuntungan sedikit individu. Machiavelli membedakan tiga hal yang saling terkait, elemen. Yang pertama materi, yang kedua bentuk, dan yang ketiga metode. Di sebuah kota, masalah tersebut didasari oleh warga negara, bentuk oleh hukum, dan metode menurut aturan dan prosedur untuk memilih hakim dan membuat hukum. Hukum yang buruk memungkinkan pengaruh yang tidak semestinya pada pemerintah dari keluarga yang fatal dan divisi sosial masuk ke dalam faksi-faksi yang akan berjuang dengan segala cara korupsi untuk mendapatkan teman dan pendukung untuk memuaskan kepentingan mereka. Yang berikut, part keempat, korupsi sistematik dan oligarki kekuasaan. Yang pertama, pemerintahan yang korup ini akan jatuh pada zaman kuno, definisi tirani, di mana mereka yang berkuasa mendapatkan keuntungan sendiri tanpa apapun batasan atas keinginan mereka, tetapi kekuatan paksaan mereka sendiri. Yang kedua, pemerintahan perwakilan sebenarnya adalah kumpulan individu dipilih oleh warga negara untuk membuat keputusan hukum dan kebijakan. Konsep penentuan tipe ideal demokrasi liberal akan serupa dengan konstitusional pemerintah oleh sedikit orang yang paling bijaksana, paling sentatif dipilih oleh mayoritas untuk memerintah dalam konstitusional yang ditetapkan batasan. Demokrasi oligarki non representatif, pemerintah liberal di mana hak individu dan pemisahan kekuasaan di ujung tinggi tetapi kepentingan mayoritas secara konsisten tidak terwakili. Demokrasi tidak liberal, di dalam pemerintahan perwakilan tetapi tidak liberal
kepentingan mayoritas mengalahkan hak-hak minoritas. Partnya yang kelima, interpretasi elit republik. Pendekatan proseduralis terhadap supremasi hukum ini tidak mampu bertanggung jawab atas lambatnya perkembangan korupsi sistematik dan kekuasaan oligarki dalam struktur ketatanegaraan karena berfokus pada aturan formal dan peraturan kekuasaan dan bukan tentang bagaimana pengambilan keputusan politik sebenarnya dilakukan. Pada metode pemilihan, ahli-ahli pada kepentingan khusus di belakang kandidat dan tentang persamaan hak konstitusional, bukan pada gender struktural dan penindasan rasial yang ada di samping perlindungan hukum. Demikian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.